selesai. Yo guys, ada baiknya sebelum kalian nonton, kalian subscribe dulu channel gua. Habis itu dinyalain tombol loncengnya. Biar kalian tahu kalau gua buat video dan mendukung gua untuk lebih berkembang lagi. Oke, thank you guys. Lanjut. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Bagus Cahaya. Alas ya, boy. Oke, jadi kali ini kita bakal main trio bareng Mas Markosep sama Rexian GT di sana guys ya, manusia setengah-setengah. Langsung kita let's go dah. Oke cuy, di sini kita udah di draft picknya. Nah, di sini Mas Markocop sama si Rexian ya, manusia setengah lele, manusia setengah halus. Dari request dia. Kita ban dulu nih, habis itu kita ikut-ikutan request ya. The enemy is banned. Anjay. Kita request aja langsung, bos. Manusia setengah-setengah. Kita langsung pilih skin yang Starlight aja, boy ya. Ini BTW ganti emblem serasat dulu. Tadinya gue mau pakai emblem yang Bounty Hunter sih, mau apa? Mau nge-review emblem Bounty Hunter tuh masih worth it enggak sih buat link sekarang? Cuman entar-entar aja lah ya. Oke, di sini kita trio sama manusia setengah lele, sama manusia setengah Aldos, Mas Markocop sama Rexian GT. Di sini duonya ada Kufra, ada Chow, dan musuhnya di sini ada Lunox, Yuzhong, Baxia, Luoyi sama Haya. Oke dah bos, di sini kita udah di gameplaynya cuy, udah di Land of Dawn Gaming. Kita langsung aja ke mid. BTW di sini gue lagi nyobain map baru nih, map Halloween ya. Kita langsung let's go ke mid lane, langsung kita kutuk jadi patung link. Konten nih kata Yuzhongnya. Ini mau gameplaynya bagus, mau gameplaynya jelek nih udah pasti upload cuy. Soalnya jarang-jarang ya momen kayak gini kita trio bareng Rexian GT, manusia setengah lele sama Mas Markocop. Dia baru sembuh juga guys katanya, mantap. Main-main dia nggak upload 4 hari sakit katanya, dan sekarang udah sembuh ya, alhamdulillah. Oke, kita langsung beli jungle tadi sama langsung take blue buffnya. Oke, udah dapet blue buffnya, kita langsung commit lagi ya, abis itu baru kita ambil buff merah. Lelenya gak kena guys, hampir ya Sirkian. Sabar dulu, jangan nafsu nih. Luoyinya sakit kalau kita sampai sedot dia. Oke, sabar, kita clear minion dulu. Kalau kangen suaramu, kamu tinggal calling aja. Farming, farming, farming. BTW, nih banyak banget masih nih ya yang nanyain komen, request, facecam. Nanti pasti bakal ada cuy. Kalau kalian yang penasaran sama muka gua, kalian bisa follow IG gua, Bagas Cahya _ cuy. Di situ banyak kok muka gua. Sebenarnya bukan karena malu guys, cuman karena belum ada uang aja. Belum mampu beli PC gitu loh. Nanti kalau udah ada PC gitu, Elgato juga gak murah soalnya cuy. PC Elgato dan lain-lain kan gak murah. Tapi kita langsung aja lihat gua reset gaming. Reset. Oke, dah bos. First blood, mantap. Double kill cuy. Let's go dah. Gak bisa dia terlalu badak. Kita fokus clear minion dulu. Mati tapi kita ya kalau gak clear minion terus. Oke, karena hayanya di atas, kita langsung aja ambil buff merahnya. Ambil buff gold. Ya kayak gitulah ya, kita farming dulu. Ntar kalau alhamdulillah udah ada uangnya, baru kita beli PC, facecam kita. Santuy cuy. Oke, baksanya mati nih. Garuk. Nice, Rexian. Santuy aja, semuanya ada progresnya cuy, nggak langsung gitu loh. Pasti ada kepikiran gitu mau facecam. Cuman kita farming dulu, farming santuy. BTW ini gue juga udah nggak upload 2 hari guys, sorry ya. Kemarin ini di home suka jelek sinyalnya. Sekarang juga masih agak suka ini sih, suka jumping, cuman nggak apa-apa lah ya. Karena di sini kita diajak mabar trio gaming bareng sama Mas Markosep sama Rexian GT. Gak nolak cuy, langsung aja kita gaskan konten. Oke, clear mid dulu kita. Astagfirullah, rame banget, langsung cabut ya bos. Ya elah.
Udah pasrah kita. Oke, kita udah hidup lagi di sini. Langsung kita ambil buff merah dulu. Sabar. Kita padahal tadi abis ambil buff biru langsung mati, guys. Kampret, kampret. Ya udah enggak apa-apa, kita farming dulu. Stack jungle kita udah 10. Si Hayanya dapat turtle ya, buff turtle. Nice, Kufranya berhasil dapat sih itu support dia. Kang Sedot mati. Seset. Set. Enggak ada energi, Bos. Seset. Di heal kampret. Nice, double kill. Oke, double triple kill. Kasih tahu dah, alter ego. Go go go. Oke, kita langsung take aja cuy. Buff mid-nya. Minion mid-nya. Kita kill 5 ya. Kita langsung bikin endless battle di sini. Nih jungle ini dapat 2 stack nih, lumayan. Oke, nice. Udah 13 tergantung kita. Multi kita 2 detik lagi dari ini. Nice, dapat. Sabar, nggak ada blue buff kita ya. Blue buff kita udah mau muncul sebenarnya tuh. Aduh, Kufranya LG guys. Belum maksa purify nafsu ya. Kita nggak bakal bisa masuk soalnya nggak ada blue buff. Kalau maksain kita mati, ntar blue buff kita malah diambil sama Hayanya. Jadi kita biarin aja guys, nggak usah keluar dulu. Kita nggak ngambil buff, kita nggak keluar dulu. Kita farming. Oke, okay, nice. Oke, okay, naganya kena itu. Kita purify ya. Langsung aja. Gengko, ih pasuru. Seset, meninggal bos. Oke, okay, cabut dulu. This is gonna break my heart. The city's gonna love me then leave me alone. The city's got me chasing the stars. Udah ada malah nyanyi kampret. Oke, endless battle kita udah jadi. Kufranya berhasil ngulti si Lunox. Sabar boy, gak ada energi. Mas Markosep, nafsu gaming. Waduh, nafsu guys. Gak bisa kita bantu. Kita kabur dulu. Turtle aja kita ya. Kufranya juga maju tuh kampret. Atasnya gak ada yang jaga, biarin kita fokus turtle aja. Ada si Selena sama si cowoknya ngejagain. Nice, kita dapat. Langsung kita datang. Nice. Mati juga si Baxianya. Gak maju Hayanya guys. Hit kita udah 5000 ya. Hampir tuh. Udah panik tuh Hayanya tuh. Hampir kena lele. Gak bisa, pasti Hayanya mau ngeretri tuh, tahu dia. Dia mau ngeretri buff gold, jadi kita reset aja. Sabar. Oke dah bos, mati dia. Kill 7 gaming langsung. Udah purify. Udah ulti. Selesai. Ih, mantap. Gak apa-apa, yang penting mati cuy. Ada buff biru nganggur, langsung aja kita attack nih. Oke, langsung ke mid. Kita clear minion. Dan item keempat kayak biasa cuy, gua bikin Windtalker ya. Item pertama jungle, item kedua sepatu. Item ketiganya endless battle, item keempatnya Windtalker. Ntar item kelima kita bikin Berserker Fury guys ya. Udah inget gua santuy, udah gak ngomong mantas style lagi. Kadang itu soalnya itemnya benar-benar sama guys, sama item Dota 2 ya, yang Windtalker, yang Berserker Fury. Kayak mantas style. Oke, kita incer Luoyi-nya aja. Reset. Idih, mati langsung ya. Dua kali. Kita mau skill dua kali loh. Oke. Kayaknya udah ulti, jadi kita masih selamat. Ngambil buff dulu. Tadinya mau skill dua kali dulu guys ke si Baxianya. Cuman lagi jalan malah kami sendiri udah gak kampret. Gak enaknya main link tuh kayak gitu ya. Kalau lagi ulti, nasibnya kayak gitu lah.
pedangnya nyangkut-nyangkutan cuy kalau lagi di tempat yang gak bagus sih tau ini. Oke, kita langsung amanin Tartel Gimang. Nice, nice. Clear wave kayak biasa. Gue udah agak kaku jadinya lo nge-record, lo ada 2 hari nge-record cuy, gila. Lo baru 2 hari ya. Oke, kita incernya langsung Lunox-nya. Udah ulti, nice. Kufra, Kufra, Kufranya Nafsu Gaming bos. Kita langsung aja incer Lunox-nya bos. Udah gak ada kuning ya, nice. Oke, take blue buff dulu, tadi mati kampret. Matinya gak enakin banget asli, kampret, kampret. Nah, kalian lihat tuh kuning gaming bos. Aidah. Oke, sabar, sabar. Kasih Mas Marco Chop. Kasih Mas Marco Chop minionnya biar dia makin kaya, guys. Stacknya makin banyak. Terset. Nice, dapat buff merahnya. Udah kabur dulu. Buset, hayanya nafsu banget. Nah, offset guys si Baxia. Tusuk gaming kasih tahu, Gengko Ipa seru. Reset, 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 reset. Oke, udah kuning. Balik lagi. Purify dia, kampret. Alter ego, go, go, go. Oke, kita langsung aja ngambil. Apa nih namanya, Pokemon Go. Sama ngambil buff merah dulu ya. Untuk item kelima, gue bikin sayap guys. Karena sayap itu kalau darah kalian dikit, kalian bisa ngeburst. Terus lifesteal-nya kenceng banget. Kalau kalian ngeburst, maksudnya lifesteal kalian bakal kenceng guys. Oke, sabar dulu. Dan ngurangin cooldown reduction 10% juga. Jadi item sayap tuh bagus banget buat ini. Kalau kita agak ketekan, kalian bisa sih bikin immortal daripada sayap. Soalnya kalian bisa hidup lagi. Oke, kita kasih lasitnya aja ke Mas Marco Chop. Nice. Sabar, sabar. Nunggu Lord. Nah, kita kasih minionnya ke Mas Marco Chop aja guys. Sudah ada game lagi ini. Ini ping kita stuck 120 loh. FIFA RRQ. Dari 120 ke 11 nge-cheat guys ini home. Oke, duit kita ada 10.000. Udah jadi Crazy Rich Land of Dawn kita ya. Ambil buff biru kayak biasa. Paling nggak ada buff biru tuh bagikan butiran debu bos. Jangan lupa juga main link passwordnya. Oke, Lordnya udah masuk, sabar. Kufra udah masuk juga, langsung kita let's go ya bos. Gengko, ih pasru. Awas, nice, digetok Lord mati. Lordnya reset, 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 reset. Kayaknya lagi ulti. Nice, triple kill. Reset, maniac gaming. Ih, dia kabur. Kita kejar aja bos langsung, save gratis. Tolong Mas Marco Chop, jangan disampah. Oke, dah bos dikasih kita. Langsung end juga, gila ini epic banget sih. Gokil, gokil. Oke, itu jadi dulu aja buat konten kali ini. Plus berapa nih? 709 mythical glory plus 7 lumayan lah ya. Itu aja buat konten kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga subscribe Mas Marco Chop dan subscribe Fiction GT cuy. Itu aja buat konten kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terus di share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga jaga kesehatannya dan jaga sholatnya. Itu aja dari gue Fiction DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.